Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Kes kematian aktris Tang Mo Nidar nampaknya masih menjadi misteri dan hangat diperkatakan dalam kalangan netizen. Pelbagai persoalan berlegar-legar dalam fikiran tentang apa sebenarnya yang berlaku antara mereka sehingga menyebabkan kemalangan maut aktris terkenal itu. Tak kurang juga teori dan spekulasi mula muncul yang mengesyaki kemalangan itu dirancang oleh pihak tertentu. Sebelum ini, Skitres Ana TV pun mendedahkan Tang Mo Nidar baru sahaja mengambil insurans pelindungan kematiannya 10 bulan lalu. Dakwa Ana, Tang Mo menamakan anak angkatnya, Easter sebagai penerima faedah. Easter merupakan anak kepada pengurusnya Izrin Jutar Suksawat, juga dikenali sebagai gatik yang tinggal di rumah Tang Mo. Pelindungan insurans kemalangan itu bernilai 1 juta baht, iaitu kira-kira RM130,000, tidak termasuk harta yang bakal diwarisi. Sehubungan itu, ada pihak yang mula mempersoalkan adakah dalang sebenar di sebalik insiden ini adalah Gatik yang menginginkan harta Tang Mo yang akan diwarisi anaknya. Gatik sebelum ini juga pernah menimbulkan keraguan orang ramai apabila memberi kenyataan palsu kepada pihak polis semasa soal siasat. Mayat Tang Mo dijumpai oleh pasukan penyelamat tempatan selepas hilang pada malam 26 Februari dipercayai lemas. Mayatnya ditemui terapung di sungai kira-kira 1 km dari lokasinya terjatuh. Hasil bedah siasat mengesahkan Tang Mo mati akibat lemas kerana terdapat kesan lumpur pada bahagian paru-paru. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.